penting bahwa kita sadar bahwa kita kadang menjadi obstacle buat mereka. Itu sangat penting. Kalau kita nggak sadar, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Itu yang paling penting. Notes by understanding where Montessori came from, why it works, how it works, and what makes it work, kita bisa bantu anak-anak kita jadi seperti yang mereka di video tadi. Sekarang kita kenalan dulu. What is Montessori? Ya. Dr. Maria Montessori itu lahir pada tahun 1870 di Italia. Waktu kecil, dia itu sudah menunjukkan kemampuan kecerdasan yang tinggi. Di zaman itu, para female, ya, sama lah seperti zaman kita dulu sampai adanya Ibu Kartini, itu tidak terlalu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tapi karena melihat Dr. Maria Montessori kecil mempunyai potensi, ibunya mendukung dia. Awal dia itu masuk ke sekolah teknik, tapi kemudian dia berganti haluan, ini menjadi dokter. Dan tidak mudah di zaman itu, karena it's not something common for a female to be a doctor in that years. Dan dia tuh untuk menjadi dokter juga harus berjuang, karena universitas juga menolak, sampai dia push, sampai akhirnya pause, Pope at that time grant her permission to be doctor, and she is the first female doctor in Italy. Nah, kalau kita jadi dokter, biasanya kita kerja praktek, internship ya. Nah, saat itu Dr. Maria Montessori internship itu disebutnya Rome Asylum. Jadi itu center di mana disabled child or people itu ditaruh aja di sana. Karena mereka pada saat itu percaya bahwa mereka tidak bisa diedukasi. Jadi hanya ditaruh saja. Nah, pada saat awal Dr. Maria Montessori datang ke sana itu untuk mengecek kesehatan karena dia dokter. Pada saat di sana anak-anak itu sudah diberi makan, sudah kenyang, mau dicek kesehatannya. Anak-anak itu bermain dengan remahan roti. Breadcrumb. Jadi remahan roti itu mereka gulung-gulung di tangan, di pipi. Penjaganya mengatakan seperti ini. Lihat, bagus anak-anak di sini tuh. Udah makan kenyang, remah rotinya masih aja mau. Tapi Dr. Maria Montessori tidak melihat seperti itu. Bahwa anak-anak itu bermain dengan breadcrumb bukan karena masih lapar, tapi mereka membutuhkan stimulasi. Dan dia lihat di ruangan itu kosong. Plain, nggak ada stimulasi apapun, sehingga ada keinginan dari dalam yang membuat anak-anak itu mencari stimulasi yang dia butuhkan, ya. Nah, kemudian hal itu membuat Dr. Montessori tertarik dan mencari penelitian sebelumnya yang bekerja dengan anak-anak di situ dan menemukan bahwa anak-anak itu bisa dididik. Sesudah duduk dengan Dr. Montessori for quite a while, anak-anak yang dipercaya tidak bisa dididik itu bisa membaca dan menulis, mereka ikut ujian, dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan anak normal. Dan itu yang disebut the first Montessori miracle. Karena orang tadinya sudah pikir nggak akan bisa lah nih diapa-apain, ternyata bisa membaca dan menulis. Nah, material yang ada di ruangan ini lahir dari saat Maria Montessori